Hai, Assalamualaikum. Saya Nina, hari ini nak bawa tengok satu rumah untuk dijual. Kawasan Elepasi Gudang. Actually, rumah ni status apartment. Apartment biasalah. Okey, jom masuk. Ni living area. Dia ada tingkap. Tingkap ni facing depan taman lah. Okey, actually tingkap dia besar, so natural lighting besar banyak sikit lah. Okey, rumah ni actually dia 2 bilik. Ini tingkat 1 saja, dia walk-up apartment. Tingkat 1, 2 bilik, 2 bilik air. Dia ada 1 utility room. Okey, ni bilik pertama, master bedroom. Dalam master bedroom ada toilet. Actually rumah ni kita tengah baik pulih balik. Cat baru, ada lampu kipas yang kita tengah nak tukar. Okey, ni bangunan dia facing bangunan lain lah, tapi dia ada kawasan lapang sikit. Okey, lampu-lampu yang rosak pun akan tukar. Alas tandas pun akan tukar. Shower tukar. Rumah akan dibaik pulih, dicat baru. Okey, this one bilik pertama. This one utility room. Utility room, ini bilik nombor 2. Bilik nombor 2 pun sama, dia ada tingkap menghadap blok lain lah. Tapi yang bestnya, dia banyak natural lighting. Dia banyak natural lighting. Okey, rumah tengah dibaik pulih, tengah dicat supaya nampak baru. Dan this one toilet, sharing toilet lah, toilet kedua. Satu dah master bedroom, satu dekat sini. Ini ruang dapur dia lah. Kalau ada duit lebih sikit, boleh buat balcony, boleh buat table top, boleh buat kitchen cabinet. Okay, ini kita kat bahagian belakang dia. Tengok, since ni tingkat satu, jadi senang sikit lah. Dia ada tempat nak jemur kain, boleh buat tempat jemur kain. Lagi satu, ini senang je. Kalau nak buang sampah, tak payah susah turun. Ambil sampah, campak, buang. Ha, senang. Memudahkan penduduk-penduduk kat sini lah. Okay, kat sini untuk belakang ni boleh buat wet kitchen. Dan juga untuk cuci baju. Boleh buat tempat laundry room. Okay dah, itu je guys. Kita ada lagi unit-unit, banyak lagi unit area kat sini untuk dijual. Nanti kita tengok lagi satu rumah. Okay, see you.